pembahasan tentang cerita di hadapan masjid Abdullah bin Abbas, Libak Abdullah bin Al-Abbas. Tempat parking kenderaan maksudnya 2 rial je kalau kereta. Alhamdulillah, kami sekarang menuju ke Masjid Abdullah bin Abbas di Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Bertemu kita lagi bersama kami di Kota Taif. Pada hari ini kita akan bawakan sahabat-sahabat sekalian untuk ziarah satu masjid yang sangat bersejarah lah ya, iaitu Masjid Abdullah ibn Abbas. Bagi sahabat-sahabat jemaah umrah yang datang ziarah ke Kota Taif ini, masjid ini adalah salah satu tempat yang wajib dibawa oleh travel lah biasanya ya, untuk melihat. Okey, jom ikut kami ya. Sahabat-sahabat yang belum subscribe Amal Wadah channel, jangan lupa untuk subscribe, like dan share Amal Wadah channel untuk info yang lebih menarik, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat, Masjid Abdullah ibn Abbas ini dibina berhampiran dengan kubur sahabat Rasulullah yang sangat hebat, iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Abbas ini merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sangat terkenal di kalangan Muslim, seorang yang sangat hebat ilmu pengetahuannya. Masya-Allah, tabarakallah. Beliau merupakan seorang pakar tafsir Quran dan juga seorang yang mempunyai otoriti dalam sunnah Islam dan juga praktis amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas merupakan anak lelaki kepada Abbas yang merupakan bapa saudara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Abdullah ibn Abbas adalah Al-Fadh yang merupakan kakak kepada Maimunah ya radhiyallahu anha, salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan sekitar 3 tahun sebelum hijrah, dan semasa kelahirannya ibunya telah membawa Abdullah ibn Abbas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahmikkan. Bila beliau semakin membesar, kehidupannya banyak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berkhidmat untuk Rasulullah, misalnya menyediakan air untuk Rasulullah berwuduk dan sebagainya. Beliau selalu bersolat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyertai Rasulullah dalam perhimpunan, perjalanan, ya musafir dan sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, inilah dia Masjid Abdullah ibn Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berada berhampiran dengan Abdullah ibn Abbas, menepuk Abdullah ibn Abbas seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya perkara tentang agama dan fahamilah dia dengan ilmu takwil, yakni ilmu Al-Quran. Ibn Abbas juga berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, ya Allah, tambahlah kebijaksanaan kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini mengabdikan keseluruhan hidupnya untuk mempelajari ilmu, mengajar ilmu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya menghafal segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meriwayatkan hampir 1,660 hadis. Masya Allah, tabarakallah. Beliau meninggal pada tahun 68 selepas hijrah di Taif dan dikebumikan di kawasan yang dikatakan di sini. Ya, betul-betul berhampiran dengan Masjid Abdullah ibn Abbas. Jadi sahabat-sahabat,
Ini pintu masuk untuk solat wanita di Masjid Ain bin Abbas Taif ini. Dan kita nampak dinding ini ya. Ha, ini. Jadi dikatakan di sinilah terdapatnya kubur Abdullah ibn Abbas. Wallahu a'lam. Tu kita kelihatan sini jemaah umrah dah ada di Taif. Ni pun lagi satu grup. Wallahu a'lam Malaysia ataupun Singapura. Jadi inilah Masjid Abdullah ibn Abbas. Alhamdulillah sahabat-sahabat, selesai di Masjid Ibn Abbas. Kami terserempak dengan satu grup jemaah dari Singapura ya. Dan sekarang kami ikut diorang lah, jemaah Singapura, untuk meninjau kawasan di hadapan Masjid Abdullah Ibn Abbas. Jom ikut kami ya. 200 tahun ni? Oh, Masya Allah, ni rumah usianya 200 tahun masih ada di Taif. Masya Allah, tabarakallah. Batu naslin, batu, kayu, kayu ni jendela, Dia tak pakai simen, batu je dia susun-susun. Tak boleh masuk dalam rumah ni. Hussein. Naik Mekah ha? Ya, orang sampai sekali ni haji. Oh, bawa sekali mutawif. Pandai. Ni seni bina dia lah ni. Tingkap ni. Dakwah ni baru. Ada bangunan baru, bangunan lama. Masya Allah, setiap tingkap. Satu lagi, saya terfikir. Dia orang potong batu ni dengan apa? Kayu ni 200 tahun ni haji dah. Masya-Allah. Tahan ah. Dia macam buat pintu ni tapi tak. Dia awet macam mana kayu ni tahan sangat ni. Dia kalau ikut haji kata musim panas. Dia punya design ni akan sejuk rumah ni. Wah, masya-Allah. Musim sejuk dia akan panas. Akan panas dalam. Subhanallah. Oh, dia campur tanah liat ah. Tanah liat sajakah? Macam ni. Alhamdulillah sahabat-sahabat, menarik ya dapat tengok tinggalan lama yang masih terdapat di Taif ini. Okey, lepas tu sekarang kami berjalan-jalan di Suq Balad Taif, betul-betul juga berdepan dengan Masjid Abdullah ibn Abbas. Dan di suq ni ada banyak dijual madu ya. Jom kita masuk satu kedai madu, kita tengok. Ya, tengok macam mana nak kenal madu asli dengan madu tiruan. Susu kambing dikeringkan kan. Masam, rasa dia masam. Jangan makan. Cederai tu. Ni telur makan dengan tu asal. Ah, masya-Allah tu dia. Ni original dia tak putus nak kenal madu original. Tengok dia straight, dia tak putus. Jazakumullah khair sahabat-sahabat yang setia bersama kami dari Taif. Insya-Allah kita jumpa lagi di siri yang akan datang yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.